Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Bu Inoval ya teman-teman. Aku mau makan siang, dan sini aku mau review apa namanya bintang Indonesia termurah selama aku di Taiwan ya teman-teman. Ini harganya 150 NT, kalau di Indonesia sekitar 75.000 ya teman-teman. Ini nasi ayam geprek, aku buka dulu ya. Nasi ayam geprek ini tadi traktiran, ini nggak kepake ya karena sudah kebiasaan muluk. Ini lauknya ada ayam goreng, 3 lembar tempe, ada lalapan sayur sama kacang, kubis sama kacang. Ini benar-benar yang termurah yang pernah aku beli. Oke, sekarang kita makan. Aku cuci tangan dulu. Nah, di sini aku punya urap kemangi terancam ya teman-teman. Ini sisanya aku bagi-bagi sama temanku. Ini kemanginya hitam. Jadi aku buat lauk juga di sini. Yang orang Jawa Timur pada suka namanya ini. Terancam atau urap, semuanya itu mentah. Bumbu dan semuanya itu mentah. Oke, sekarang kita makan siang teman-teman. Nih, aku sisihkan dulu lauk-pauknya di sini ya. Ini sambelnya segerobak. Ini kemangi Taiwan. Kadang aku doyan, kadang nggak doyan. Aku sisihkan aja dulu. Dan aku tuang sambelnya, teman-teman. Alah, kok ya langsung buka ya. Kayak biaya. Duen-duen. Tak tuangin dulu semuanya aja. Bu pedes borak, bu habis bu enggak penting tak tuang. Oh, tempenya 4 lembar teman. Ini terancam urap ya, ada yang bilang ini urap. Ini bau-bau kemangi gitu. Ayam goreng, ayam goreng. Serba sambal ya teman-teman. Ini kemangi Taiwan. Aku coba makan, belum pernah. Udah pernah dulu waktu aku pengen banget kemangi Taiwan, tapi pengen banget kemangi Indonesia, tapi nggak ada. Aku coba pakai kemangi Taiwan ini. Sekarang aku cobain ya. Kayak apa rasanya? Kemangi Taiwan itu pengur. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama datang ke Taiwan tuh jijik banget banyak kemangi ini. Sekarang aku doyan, tapi ya gitu ya rasanya begitu. Baunya menyengat banget. Jadi lebih enak kemangi Indo ya. Enggak aku makan lagi. Orang Indonesia yang penting sambel. Enggak terlalu pedes, jadi lumayan buat aku.
Oke teman-teman, habis nasi enggak habis. Seperti inilah aku kalau makan lauknya duluan. Mencegah supaya aku enggak makan banyak nasi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.